Saya Ida S. Ida Sukoplak. Tapi gak koplak-koplak banget kalau masih kenal muda ya. Gini guys, ini kemarin ada teman aku beli janda bolong di toko oranya. Itu yang katanya itu janda bolong Jepang ya, varigata Jepang. Kayak apa sih bentuknya janda bolong varigata Jepang? Kayak gini persis. Persis banget kayak gini. Ini ya gaunnya putih sebelah seperti ini guys. Ini apa namanya, dia beli di Shopee itu seharga cuma 50.000 dua gaun. Dia senang banget dong, namanya janda bolong varigata Jepang, satu gaunnya yang untuk harga sekarang kan masih sekitar harga 1 jutaan, dia dapat harga 50.000. Bagikan langit dan bumi dong, senangnya minta ampun dong. Dapatnya juga yang minta ampun, di luar dugaan. Ternyata yang datang guys adalah seperti ini. Jadi fotonya, di ngampak fotonya, video asli yang mereka upload itu seperti ini guys. Seperti ini. Persis banget seperti ini fotonya guys. Ini adalah hasil eksperimen saya guys. Ini bukan janda bolong varigata Jepang ya. Tanamannya asli guys. Nampak, lihatlah. Cantik banget. Gak ada bedanya kan sama yang janda bolong varigata ini kalau lihat sesaat gitu. Cantik banget. Ini adalah janda bolong palsu buatan saya. Bagaimana cara bikinnya? Check it out. Saya pakai snowman yang white ya, yang putih. Itu ada selingan iklan guys, selingan iklan radio Bogor. Tips Bogor. Lari jauh, itu setiap bukan satu. Pokoknya kalian wajib berhati-hati kalau suatu saat harus belanja online ya guys ya. Misalnya kalian ketemu sellernya itu dari Facebook gitu, wajib bagi kalian memakai rekening bersama. Wajib pakai rekening bersama atau kalau tidak kalian menggunakan jasanya si garis si Shopee ya. Adek, ayo dong. Pakai jasa Shopee atau Tokopedia. Pokoknya jangan pernah klik terima pesanan sebelum paket yang datang itu benar-benar asli, ori, dan sesuai ID, sesuai harga yang kamu sudah keluarkan. Zaman sekarang itu canggih guys, maling serba apa namanya, punya cara banget buat mengelabuhi para bayarnya ya. Jadinya imbasnya pedagang yang amanah menjadi kena imbas guys. Pokoknya wajib hati-hati ya. Ini kalau untuk sekedar punya-punyaan aja di rumah, bisalah kalian pakai cara ini, aman. Dia masih bisa berfotosintesis, menghasilkan segitu gaunnya itu dari belakang. Tapi tidak direkomendasikan untuk
diteruskan menjadi sebuah kebiasaan. Sekedar asal tahu aja. Ini juga dulu saya juga pernah guys, awal-awal itu koleksi Singonium itu, beli Singonium apa itu yang strawberry apa sih, ice strawberry yang warna pink ya, dia dia memang pink warnanya, daun pupus barunya itu memang benar dia warnanya pink guys, tapi apa namanya tuh dia obat ya, efek obat, bukan bukan asli ya. Terus kemudian daun yang baru akhirnya tumbuh lagi hijau seperti semula gitu. Itu awal banget saya main tanaman-tanaman kelas kolektor gitu. Waktu itu saya beli seharga 425.000 guys. Ma, apa aku mana? Itu saya tadi. Cari. Pokoknya hati-hati guys, zaman sekarang itu. Nanti dulu adek, ini. Ini ya, apa namanya? Ya segini. Harus sabar pokoknya. Ini yang sudah lama saya buat. Ini nanti setelah keringnya seperti ini. Sudah lama saya buat, satu mingguan ini. Dicek akunnya baik-baik, kalau yang dari Facebook itu sekiranya mencurigakan akun baru, pertemanan masih sedikit, gambar profilnya nggak jelas, lebih baik lupakan membeli sesuatu dari dia yang nggak jelas, apalagi dengan iming-iming harga murah. Aduh, jangan banget pokoknya. Sayangkan hari gini segetah sama penipu gitu. Nanti saya bandingkan dengan yang varigata asli, tapi saya nggak punya untuk varigata yang janda bolong ya. Harganya monstera yang varigata. Saya janda bolong belum kebeli, belum ada rezekinya. Sekarang posisi satu daunnya masih di sekitar angka 1 jutaan. Nanti lah tunggu lebih murah lagi. Kalau sudah semakin banyak yang punya kan, semakin harganya semakin murah. Bahkan kalau bisnis di dunia tanaman itu biasa ada yang bilang, kalau yang nggak paham skemanya itu ada yang bilang monkey bisnis gitu. Padahal nggak juga sih. Semuanya kan tergantung dari apa namanya permintaan juga, ketersediaannya. Kalau awal-awal launching ya pastilah hanya sedikit yang orang punya gitu. Nanti kalau sudah lama banyak yang beli, banyak juga kan akhirnya diperbanyak juga, jadinya kan nggak langka lagi, jadi harganya otomatis lebih murah karena ketersediaannya lebih banyak gitu loh, dibandingkan dulu awal launching ini yang harganya sampai ratusan juta ya. Nah, seperti ini guys. Tuh. Bagaimana sekarang harganya cuma berapa, dia nggak bolong, udah nggak harga harganya. Saya juga kadang suka cutting, saya buang-buang aja karena sudah panjang itu, udah lebih dari kurus gitu, udah aku buang ya, buat punya-punyaannya jadi rumah lah gitu. Ini guys ya, jadi waspada wajib guys, hati-hati wajib guys, jeli itu wajib guys, pokoknya janganlah sedekah sama penipu guys, lebih baik sedekah sama orang-orang yang memang berhakiku lebih afdol. Oke ya guys ya, kalau varigata asli ya pasti tahulah, kalau lihat secara langsung lebih inilah, lebih kelihatan banget gitu ya,
Kalau di foto, cuma di foto emang nampak kayak nggak ada bedanya gitu loh. Cuma kalau dibalik nih, masih tetap putih, tembus ya seperti ini. Tembus seperti ini. Nah, ini tadi yang abal-abal, yang KW. Seperti ini. Dibalik seperti ini. Dibalik masih hijau. Kalau secara langsung bisa kelihatan banget. Tapi kalau cuma segambar sekilas gitu ya tetap nggak ada bedanya. Ya kan? Nah, makanya kalau suatu saat kalian ketemu seller yang jual misalnya dengan harga murah ataupun harga standar, gak ada salahnya misalnya kamu visi kemudian meyakinkan diri dengan melihat akunnya jelas gitu ya, nipu kagaknya gitu, akun jelas itu kan ada interaksi sosial, temennya biasanya banyak, akunnya bukan akun baru gitu. Opsi yang terakhir adalah menggunakan pembayaran melalui Tokped atau Shopee atau rekening bersama yang disediakan di grup gitu ya guys ya. Ya, semoga bermanfaat lah walaupun nggak berfaedah. Nah, kalian sudah lihat bagaimana saya membuat janda bolong yang nampak sekilas banget kayak asli banget, ya kan? Ya kan? Ya, lihatnya ya. Apa sih tips supaya kamu itu, apalagi untuk khusus untuk pemula baru ya, tidak tertipu ketika belanja online tanaman hias? Khususnya untuk yang kelas-kelas kolektor yang memang harganya masih relatif mahal. Dan itu tidak bisa didapatkan di toko-toko kembang terdekat. Ada yang bilang, ngapain beli online jauh-jauh gitu? Buang-buang duit, buang-buang ongkos kirim segala. Hey guys, saya bilangin, tidak semua tanaman yang kamu pingin, tanaman-tanaman yang yang lagi kekinian sekarang itu dijual di kembang terdekat. Gak ada guys, itu biasanya kita punya komunitas tersendiri ya, grup tersendiri khusus untuk pecinta tanaman hias, khususnya untuk kelas-kelas biasanya tanaman yang kelas kolektor. Itu memang awal launching itu mahal banget, seperti janda bolong Jepang ini awal booming karena memang belum ada, karena belum ada waktu itu masih jarang yang punya, itu hanya beberapa orang, itu per daunnya tembus 100 juta guys. Benar, serius. Sampai akhirnya sekarang karena sudah mulai banyak orang yang punya, diperbanyak dan lain sebagainya, sekarang satu daunnya masih berkenggeng di angka 1 juta untuk satu daun. Nah, teman saya beli itu 2 daun itu seharga 50.000. Ya kan? Karena apa? Teman saya itu kepengen banget punya, tapi dananya nggak ada, dia memaksakan diri, begitu ada yang murah langsung dibeli. Disitulah letak kesalahan kita. Kalau memang pengen sesuatu, cari tahu informasinya. Barang yang pingin kamu beli, cari tahu informasinya lebih detail. Harganya berapa, biasanya dijual, bisa didapat gimana-gimana, dan speknya seperti apa dengan harga itu. Nggak mungkin lah janda bolong Jepang sekarang 50.000 dua daun, nggak mungkin. Ternyata yang dikirim pun seperti ini guys, kurang lebih seperti ini. Ini buatkan saya sendiri ya, yang dibuat hanya dengan modal spidol putih seperti ini. Dia belakangnya ciri khasnya itu tidak tembus ya, masih hijau seperti ini. Aman nggak sih seperti ini ketika gaun dibikin seperti ini? Saya bilang aman. Kenapa? Ini gaun yang sebelumnya udah saya buat itu 1 mingguan lebih. Dia masih segar, masih bertahan bagus. Kenapa? Karena dia berfotosintesis dari sini guys, dari belakang gaun ini. Zat hijau gaunnya dari sini. Jadi dia aman-aman aja, segar-segar aja, tidak rusak sama sekali. Kecuali nanti pada saatnya memang dia layu, yaudah layu aja. Karena gaun yang paling bawah.
bakalnya kan ini juga bakalan layu gitu. Aman, no problem. Ini juga cuma separuh yang diwarnain gitu. Makanya di perjalanan ketika teman saya beli online itu pun masih sampai rumah masih bagus. Gitu. Dengan bangganya dia pamer ke saya bahwa itu ada, dia punya jenggot bolong varigata seharga 50.000. Dikasih tahu fotonya, saya terkejut dong. Wow, amazing, bagus ya. Pas saya datang, saya penasaran, pengen dong saya order juga kalau memang iya. Ternyata adalah seperti ini. Yang dibuat dengan modal, nggak tahu dia mereknya apa, modal seperti ini. Saya coba di rumah. Dan memang benar-benar amazing, bagus banget hasilnya. Seperti asli. Gitu. Ya, nggak usah beli online lah kalau jangka bolong hijauan gitu. Banyak sekali sekarang udah murah banget. Paling 20.000, 10.000 pun ada yang jual. Nggak usah beli online 50.000 plus ongkos kirimnya loh. Ya kan? Jadi, jangan pernah tergiur harga murah. Saya bilang ya, itu wajib ya buat kamu. Jangan pernah tergiur harga murah. Di toko itu banyak sekali mafia ya. Mafia penjual tanaman hias. Cuma pasang 5.000. Cuma pasang ini, itu sekelas varigata. Dipasang cuma 5.000. Oh, laris manis. Tapi apa yang dikirim? Bonggolnya bosok. Ya, bonggolnya bosok, ininya nggak sesuai dengan itu. Kalau mau belanja, dilihat dulu testimoni pembeli sebelumnya. Kan agak di situ penilaian dari pembeli sebelumnya. Baca di situ yang kasih bingkang satu apa keluhan dia. Saya pastikan keluhannya itulah tumbuhannya tumbuh tidak sesuai ID-nya. Itu khusus untuk penjual bonggol. Kalau memang tanamannya seperti ini, warnanya yang aneh-aneh, seperti ada singonium, warna merahnya merah fanta, merah gelima atau apa, kamu itu wajib waspada. Gitu. Lihat, belakang sini, dia nggak bakal nembus kalau yang buatkan ini. Jadi, sepingin apapun kamu, kalau ganamu tidak mencukupi untuk membeli, belum mencukupi, bersabarlah. Nanti suatu saat karena mengikutkan turun sendiri harganya, setelah banyak orang memilikinya. Tapi kamu harus tahu, benar-benar kamu itu harus tahu, spek barang yang mau kamu beli itu seperti apa, harganya, kondisinya, itu kamu wajib tahu, wajib cek. Enggak semua penjual online itu penipu, enggak sama sekali lah. Saya juga jualan online. Ya, tapi lihat testimoninya dulu. Kalau misalnya dari Facebook dilihat dulu akunnya. Akunnya itu valid atau enggak gitu kan. Dilihat di situ. Kan ada dia interaksi sama temannya. Ada enggak di situ pertemanannya, ada enggak interaksinya? Kalau akun baru, fotonya foto artis atau apa, close aja deh, lupakan kamu pengen mau transaksi sama dia. Dan satu hal lagi, sebelum kamu memutuskan transfer, cek itu, ada ID kredibel aplikasi untuk cek rekening penipu, ada di apa ini kredibel apa gitu, pokoknya ada di situ aplikasinya, kamu tinggal cek di situ rekeningnya sudah pernah dilaporkan atau belum. Waalaikumsalam. Jadi mana? Jadi gitu ya guys ya, wajib waspada, jangan tergiur harga murah, lakukan pengecekan akun valid atau tidaknya sebelumnya, dicek semuanya, klik di, kalau bisa lakukan video call, screenshot wajahnya. Aku ambil yang 2.000. Konsen saya. Saya ngomong apa tadi? Tugalah, pokoknya seperti itu ya.